di Malaysia kayak gitu ya, di sini nggak ada. Di Malaysia dikasih telur kita. Telur abang. Telur merah. Kok telur abang? Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi nih bersama saya Fatir dan istri saya Emma. Welcome back again. Kami berdua bakalan nge-reaction lagi sebuah video tentang ini, judulnya ini bukan requestan saya kan? Ini bukan requestan, cuma pengen tahu aja gimana sih pernikahan di Malaysia itu sama di Indonesia rupanya. Berbeza gitu ya. Jadi ini judulnya ya, ini diambil sama istri saya. Judulnya apa nih sayang, judulnya? Perbedaan pernikahan di Malaysia dan Indonesia jauh banget. Wow, jauh sekali ya teman-teman. Yeah. Oke, bagaimana videonya? Mungkin langsung saja nih ya kita putarkan ketika video ini. Sebelum kita simak video ini lebih lanjut, bagi teman-teman semuanya yang baru datang ke channel Fatir YouTuber, tolong dipadamkan dulu subscribe-nya guys. Tolong jangan pelit-pelit untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan bagi teman-teman yang ada rezeki lebih, tolong bergabung di channel Fatir YouTuber, di channel apa, di membership ya. Di membership ada paket yang murah, yaitu paket silver dengan harga RM2.50. Oke teman-teman, langsung saja ini ya kita putarkan cuplikan videonya. 1 2 3 play. Namanya ini apa nih sayang? Ini apa tuh? Ini hantaran. Hantaran. Hantaran bukan? Souvenir. Beda sama Indonesia. Souvenir. Indonesia kan masuk. Bedaan satu. Nah, oh coba stop. Indonesia bedaan satunya masuk isi buku tamu dapat souvenir. Iya, ya, betul kan? Bawa kado dapat souvenir kan? Oh iya, ini di Indonesia ya, di tempat kita macam ini kan? Nah, di Malaysia. Di Malaysia. Pulang ambil souvenir, tidak perlu isi buku tamu. Oh, waktu pulang ambil souvenirnya. Berarti enggak perlu ini ya, enggak payah isi buku tamu ya, gitu ya kan? Wow. Oh, beda ya. Oh, ini perbedaan pertama ya. Wih, akak ini cantik ya, comel ya. Nah, perbedaan kedua, di Indonesia tuan rumah duduk di pelaminan bersama mempelai. Jadi orang tua, si tuan, orang tua mempelai itu, tuan rumahnya duduk bersama mempelai. Iya, emang di Aceh kayak gitu, duduk di pelaminan mendampingi si mempelai. Oke, lanjut lagi ya. Nah, di Malaysia tuan rumah menyambut tamu di pintu masuk. Oh, tuan rumahnya tidak mendampingi mempelai ya kalau di Malaysia. Oh, beda nih. Menyambut tamu ya. Dari awal masuk aja udah beda ya sama kita. Malaysia sama baik, semua baik. Tuan rumah udah mulai lagi tuh. Rompaknya udah dibunyiin lagi. Bagus ya baju ini ya, baju Malaysia yang cowok ini pakai ya. Suka loh abang baju macam tuh. Kalau di kami beli siapa ya? Masa suami suruh beli guys, sendirilah nanti. Nah, ini pelaminnya ya sayang. Wow, ini rendang nih. Pasti sedap nih rendang. Wow, sedap sangat. Menunya perfect ya. Masya Allah. Wih, ada kentang nih, sayur-sayuran ya. Wih, ini menunya banyak kali loh. Bukan, makannya itu dekat kolam tadi ya. Menunya pun banyak kali kan. Oh, menunya pun, wih, pastilah orang kaya nih yang nikah kan. Wow, ya makannya sikit pun. Kalau di sini kan di Aceh nggak banyak menunya. Ikan asin, nois, lalapan. Oh, ikan asin, apa? Ikan asin lagi. Doyannya dia ikan asin, kari. Kari itu daging ya, daging. Rendang daging ya, ayam goreng. Kayak ubi dong. Cucuk ubi, cili padi. Apa tuh? Sambal tempoyak. Wow, macam-macam namanya. Wow, ini penuh. Karena di sana banyak menu. Kari kambing. Wih, enaknya nih, sedap. Telur asin. Oh, sambal lalapan. Sambal tempoyak. Sambal tempoyak, banyak sambalnya. Acar. Wow. Ya, bikin ngiler lo ya. Banyak kali menunya lo. Kalau kayak ini hobi kita pergi pesta ya. Oh, tiap hari kita hadir ke pesta orang nih. Wow, mantapnya dia santap di Mekah ya. Nah, ini di Malaysia ya. Oh, nah. Ini snacknya banyak juga ya. Apa nih? Kue Sri Muka. Muka. Muka apa muka? Enak nih kayaknya nih. Es krim. Wow, es krim. Ada es krim. Ada cuka es krim ya. Nah, ini ada kue. Oh ini cuci mulut ya, siap makan. Wow, ada juga ya di sana ya. Kue
kue apem. Kue apem. Eh, apem. Bukan kue apam. Apem, lucu ya namanya ya. Miss. Bintang ya kalau tempat kita, apa namanya? Mak-mak pada ribut. Yalah namanya mak-mak ya. Kue apa? Kue apa? Yang ini? Oh, Sri Muka. Enak nih kue ini ya. Abang suka sila yang di atas dulu sih. Kayaknya di bawah tuh ketan buat tempat kita ya. Ah, ketan ya. Atasnya kayak sri kaya gitu. Betul gak sih? Sama gak sih sama di Aceh? Tolong komentar ya, mungkin ada kesalahan ya. Tolong di komen ya. Nah, di Aceh kayaknya sama sih. Ada yang ini ya. Gurih ya. Oh, telur-teluran. Oh, dapat telur di sana guys. Wow. Di Malaysia kayak gitu ya, di sini nggak ada. Di Malaysia dikasih telur kita. Telur abang. Kok telur merah? Kok telur abang? Di mana-mana. Oh. Unik juga loh Malaysia ya. Beda sangat ya ini. Telur ini udah direbus nggak nih? Jangan telur mentah pula nanti pecah dia. Kalau telur rebus kan bisa dimakan gitu kan? Mewah banget tahu kembang. Mewah, iyalah mewah tuh. Kayaknya di restoran kaya nih ya. Iya, restoran kaya nih. Kalau enggak ngamuk macam nih. Ngantuk mari, udah ngantuk nih dia yang. Apa enggak ngantuk siap makan dia? Banyak sekali menu dia makan. Apa tak ngantuk? Wah, udah habis nih yang. Jadi kan kalau di ini perbedaan Malaysia dengan Indonesia. Kalau Indonesia itu ada adat-adatnya, ada adat Jawa, ada Sunda, ada Aceh, ada adat Medan, Maluku. Iya. Pokoknya banyak ya kalau di Indonesia kita ya. Kalau di Aceh banyak lagi adatnya. Di Aceh itu terbagi-bagi lagi, iya. Bukan Aceh aja ya, banyak Aceh Takengon, Aceh Pidi, Aceh Birun, Aceh Lok Sumawe, banyak loh. Itu lain-lain lagi tuh, setiap Aceh itu beda-beda lagi adanya, macam aja adanya tuh, sangat-sangat berbeda. Dan di Malaysia rupanya beda lagi ya, tapi luar biasa loh di Malaysia nih, pas pulang dapat telur lagi. Perfect ya. Plus menu makanannya juga banyak sangat ya, banyak pilihannya. Kalau di Aceh sih nggak terlalu banyak kayak gitu ya, cuma mungkin 4 atau 5 menunya gitu kan. Tapi ini memang banyak banget ya. Banyak ini, sampai berapa dari 6 atau 7 ya? Iya, banyak banget. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan semoga juga menambah wawasan kalian juga ya, yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu nih yang menu-menu apa aja di Malaysia itu ya, kalau orang pesta dan perbedaannya macam mana. Mungkin kalian sudah tahu setelah menonton video ini ya. Oke teman-teman, dan satu pesan saya buat kalian anak muda, habiskan jatah gagal kalian selagi kalian masih muda. Bisa Fatir, bye.